200-200 jamaah haji warga Kabupaten Cianjur di kloter 34 anjok di Gedung Dakwah Asrama Haji Poe Salasa Kapetingnaken. Keluarga numapagen tembong galumbiran akar bari dipepesan ku kecelak Cipanon Kabagja ngabagiakeun sakumna jamaah haji anu mulang di tanah suci. Ya kaos kitu kayaan anu tembong nalika jamaah haji asal Kabupaten Cianjur mulang dina kloter 34 anu anjok di Gedung Dakwah Asrama Haji Poe Salasa Peuting. Sapamina eta jamaah teh ngajugjug ti embarkasi Bekasi make 8 unit armada bus. Warga anu silih rungrum, silih galentoran bari murageun Cipanon ka Bagja, mapaisan mulang neta mang ratus-ratus jamaah haji dihareupeun Gedung Dakwah Asrama Haji Cianjur. Eta kula warga saharita nyacapkeun kasono ka kula warga anu geus rengseng ngalakonan ibadah haji sabulan campleng di tanah suci Mekah. Taya anu kurang itu ieu nalika eta mang ratus-ratus jamaah haji dina kloter 34 teh datang dina kaayaan salamet luyu kana jumlah nalika miang nya eta 403 jamaah. Alhamdulillah sekarang untuk tahun ini khusus alhamdulillah jadi jemaah itu sudah dua kloter ini kembali utuh. Ya, kembalinya sudah utuh, tidak ada yang meninggal atau yang tertinggal di sana karena sakit. Kemudian menurut informasi juga untuk kloter 71 dan 72 itu sekarang jemaahnya itu juga di sana. Ya mudah-mudahan sampai nanti kembali ke sini, jadi seluruh jemaah di Cianjur itu bisa kembali lagi dengan selamat. Sajroning itu pikeun dua kloter sejena jamaah haji asal Cianjur anu tacan mulang nyaeta kloter 71 jeung 72. Rarancangna eta jamaah bakal mulang ka Lemah Cai tanggal 7 jeung 8 September nu bakal datang. Heri Setiawan, Bandung TV.